tadi diteriakin. Jam berapa dia? Baru aja, Bu. Oh. Lebaran pertama, salat saat pandemi. Kita mah jalan kaki sampai rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lebaran kali ini membawa banyak kesan. Duluan, Des. Alhamdulillah, lebaran kali ini membawa banyak kesan. Di samping setelah 2 tahun pandemik, kita tidak sholat Id. Sekarang merasakan sholat Id sangat khusyuk. Insya Allah apa yang kita ibadahkan di bulan suci ini mendapat berkah Allah. Amin ya Allah. Punya tetangga baru, banyak anjing. Alhamdulillah sampai rumah. Aduh. Ya, itu ya, bukan.